itu Bang In punya Karajoyo. Aku lagi. Lagi Karajombo. Eh tinggal bungku siapa tuh? Oke guys, kita pulang sore ini setelah bermain ke pulau. Tunggu, woi. Kita pulang dulu guys. Pak Ismail. Pak Indra lagi narik jangkar. Oke guys, kita pulang mancing guys. Sambil jalan-jalan ke si pulau guys. Indahnya kali guys. Nah, suasana pulaunya itu guys. Nah, itu Nas, si Nas namanya tuh guys. Nah, Nasrul. Yeay, sapa-sapa. Oke guys. Pak Andres. Wah, Pak Andres nih. Iya. Iya. Oh iya. Andres. Ya. Sampai jumpa lagi Andres. Andres. Ya. Merdeka. Merdeka. Perjalanan Lata, lepak lu. Kenan deh lah. Kenan doi. Sikit mas, sikit. Sah. Dakek lagi. Dakek sikit. Dakek sudah ada bomba. Kenan area. Nah, naik pasang. Tidak. Tidak. Kalau itu ombak. Zira ya, taruh imaru aja ya. Zira deh, taruh imaru aja. Rombangnya guys. Jalan-jalan mengelilingi pulau Simo guys. Oke, sampai jumpa lagi.
Oke guys, inilah suasana Teluk Sinabangnya guys, dengan pulau-pulau dikelilingi pulaunya guys. Inilah begitu indahnya pulau dengan diiringi perahu kecilnya guys. Suasana Teluk Sinabang begitu indah guys. Oke guys, kita akan melewati, kita laju beriringan guys dengan perahu Robin. Satunya lagi guys, kita tancap gas, kita tinggalkan guys. Ayo guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya guys dengan suasana Teluk Sinabangnya memang begitu indah guys, dikelilingi pulau-pulau kecil guys. Oke guys, saksikan lagi perjalanan yang indah, pulau-pulaunya guys, pinggir-pinggir bibir pantainya masih asri guys. Oke guys, saksikan lagi guys. Menayung guys. Ayo. Datang, datang. Oke guys, kita udah sampai pulang dermaga guys. Oke guys, inilah kita udah sampai di Teluk Sinabangnya guys. Kita udah mau merapat tempat sandarnya perahu Robinnya guys. Inilah perahu-perahu nelayan guys. Mereka sandar di sini semuanya guys. Sandar. Ini perahu-perahu nelayan kita guys, yang beraktivitas mereka mencari nafkahnya di laut. Begitu indah Teluk Sinabangnya guys, dengan airnya yang tenang. Inilah perahu-perahu nelayan kita guys, yang mereka domisilnya banyak mencari nafkah di laut. Perahu-perahu para nelayan guys. Dan kondisi perahunya seperti ini guys, perahu Robinnya guys, dengan suasana teluknya tenang guys. Oke guys, kita sebentar lagi merapat, bikin sandar, lagi mencari aluan posisi tempat merapatnya perahu Robin kita guys. Enggak dia. Oke guys, ya sampai di sini dulu videonya, dan selanjutnya saksikan perjalanan-perjalanan kita untuk menelusuri laut dan perjalanan yang lainnya guys. Oke guys, terima kasih
Sampai jumpa dan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys.